Oke, Nas. Oh shit, kita bisa menang, bro. Oh. Halo guys, balik lagi bersama Mr. Okto Sang Amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan buka-buka chest yang ada di depan mata gue. Dan juga gue bakalan menumbalkan 40 ribu gold gue untuk upgrading Ice Wizard. Kalau 40 ribu gue tumbalin berarti gue gak bakal bisa ngupgrade. Jadinya gue bakal beli mana ya? Yap, special offer reward yang ditawarkan oleh Supercell. Walaupun 3 kali lipat doang, gue bakal beli karena kepepet ya. Daripada gue harus menumbalkan gems gue lagi, gue mendingan beli sekalian. Karena di situ juga ada gems dan juga magical chest. Semoga aja di magical chest ini dia bakalan dapat legendary card. Siapa tahu Ice Wizard, jadi gue nggak perlu numbalin 40.000 gold gue. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Buka chestnya dari silver chest. Kita punya gold, tombstone, skeleton, silver kedua, gold, goblin heart, dan juga skeleton. Kita free chest terakhiran aja deh, karena peluangnya suka lebih besar. Kita langsung ke gold yang pertama. Gold bomber, skeleton, Tesla, dan juga wizard. Siap. Kita punya gold, spear goblin, royal gem, ice golem, dan X-bow. Udah 12 biji, bisa di upgrade ke level 3. Oh, belum cukup ke level 4, tapi gua nggak pakai. Oke, next go free chest. Oh, dua doang, berarti nggak bakal dapat legend. Hawk Rider dan juga barbarian. Semoga 4. Oh, nggak, dua lagi. Oke. Wild Cry, Fire Spirit, siap. Oke, kita nggak langsung beli Ice Wizard, kita coba untuk beli special offer dulu ya, karena yang gue bilang tadi semoga isinya itu ya si Ice Wizard ini, biar gue nggak usah numbal 40.000 gold gue. Oke, kita beli dulu. 2 hours later. Yo, pembayaran berhasil, maksud gue kita buka gold Elixir Collector One aja ya, satu doang. Fireball, ya ilah, dua doang. Mortar. Oke, Ice Wizard. Arrow. Barbarian Heart, dan epicnya belum muncul, berarti ini sangat besar sekali kemungkinannya, bukan besar lagi, 100% kemungkinannya untuk dapatkan epic ya. Semoga bagus aja. Oh, mirror. Oke, no problems. Yang penting kita punya gold tambahan dan juga gems 5000. Salah, 500 maksudnya. Siap. Kita beli Ice Wizard-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. We got Ice Wizard, dan kita lihat. Oh, yeah, this is it. Kita upgrading Ice Wizard kita ke level 2. Nambah 66 area damage, nambah 6 damage per second. Oke, upgrade. Akhirnya Ice Wizard gue setelah sekian lama jadi level 2. Aduh, mau cepet. Oke, mungkin kita coba aja sekaligus kita nyari crown chest. Semoga aja ya lawannya bisa kita kalahkan ya. Nyamuk. Gue nggak pedulin kalah atau menang, yang penting gue bisa dapetin chest. Oh shit. Yo, kill. Waduh. Dia ngeluarin begituan. Oke. No problem. Oh shit. Aduh. Oh, boom. Panik. Oh, gila. Wanjay. Gini yang nyusahin nih. Ayo. Lu pasti bisa. Oke, bunuh dong princessnya dong. Ya, come on. Ya, ilah. Kena combo Hawk Rider lagi nih gua.
Oke, gua harus combo cepat. Aduh, ngapain gua zap? Ngapain gua zap? Fucker, boom. Aduh, copot mulu. Kak. Ini calon kalah anjir. Oke, oke. Gua harus sabar. Oh, play. Good game. Oh shit. Oke. Sangat amat percuma nampaknya. Kemungkinan besar dia ngeluarin Hulk. Oke. Oh no. Oke, gua turunin fireball aja. Mungkin sekarang dia ngeluarin Hulk beserta embel-embelnya itu. Oh, tidak nampaknya dia mengeluarkan secercak harapan. Oh shit. Dan salah anjing harusnya. Aduh salah cuy. Itu harusnya zap bukan inferno, harusnya zap tadi. Nah, itu harusnya. Terus aja kehalang. Kita udah masuk overtime. Shit. Drop. Tuh dia nggak belok sialan. Oh shit. Oh nggak bisa. Kita keluarkan semuanya karena dia udah nggak punya zap. Kita zap aja. Nice. Aduh, kita bisa menang ternyata. Alhamdulillah. Kita dapat silver chest, enggak masalah. Kita satu kali lagi. Kalau misalkan kalah ya udah, kalau menang ya alhamdulillah. Lawan kita Oke, kita langsung combo aja pakai miner plus goblin dan dia punya mega minion. Ya sakit. Level 8 coy. Siap. Apa nih? Giant. Ah, sial. Oh. Gak boleh nih. Jauh lu. Oh, sial. Sepertinya hit satu kali dia. Ini mini pack gua enggak bakal nyampe. Yap, enggak bakal nyampe. Oke. Sejauh ini kita unggul. Ini gua nggak suka ini. Gua sangat amat tidak suka. Ya pasti. Sangat amat dipastikan kalau ini adalah combo miner, Lavahorn dan kawan-kawannya. Aduh salah lagi nurunnya. Apa deh? Oh, pas tanda tepas. Boom, nice. Mini PK nice. Nice mini PK. Come on. Boom. Aduh. Terlalu buru-buru kayaknya ngelawan fireball. Tinggal apa, kita harus sabar, kita harus fokus. Kalau misalkan ini nggak fokus, waduh, hancurlah sudah nasib kita ini. Aduh, malam ini gua sedikit bersemangat ya. Aduh, lupa lagi. Oke. Ini biasanya dia punya lighting nih kalau kayak gini nih.
Kan punya lighting kan. Ini gimana maksudnya ini? Aduh, aduh, aduh. Tuh gimana ini anjir? Aduh, salah lagi anjir. Salah, salah. Shit, shit, shit. Shit. Oke, shit. Aduh. Salah narok miner. Oke. Oke. Oke, nice. 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 Oh shit, kita bisa menang, bro. Oh, dapat giant chest. Mantap, 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 mantap. Alhamdulillah, lancar sekali hari ini. tegang tadi. tegang, nunduk mulu. Kita buka giant chestnya, tapi 12 jam kemudian. Yang kita buka adalah crown chest. Penutupan kita, semoga ini berakhir dengan baik. Kita punya gold, gems, ice golem, spirit goblin. Oh, ice wizard ini epic kayaknya. Oh, bukan, minion horde. Oke, ya hari ini lumayan bagus lah. Oh iya, trofi juga udah naik lagi ke 3700-an. Ya mungkin itu aja kesempatan kali ini. Semoga di kemudian hari gua bisa mendapatkan hari baik lagi ya. Minimal legendary chest kayak ya, apapun itulah, super magical chest gitu. Ya semoga juga kalian bisa dapetin apa yang gua dapetin, khususnya mungkin yang lebih dari apa yang gua dapetin hari ini. Mungkin itu aja. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua, karena gua akan terus update-update video baru, entah itu game Clash Royale maupun non Clash Royale, entah itu game maupun yang non game. Oke, jangan lupa juga follow sosmed gua, khususnya di LINE official dan juga IG. Kalau di LINE official itu gua bakalan terus update info baru, entah itu turnamen, entah itu event-event lainnya, atau ada event-event lainnya itu bakal di event lewat LINE official. Sedangkan di IG itu gua bakalan naro Q&A itu juga kalau sempet, ataupun ya gua suaranya lebih aktif di IG sih sebenarnya. Kalau kalian mau nanya ya lewat komen-komen di post-postan gua ya silahkan gitu. Oke, mungkin itu aja. Gua Mr. Okto undur diri. Salam. Amatir.